Oh. Iya, halo. Hari ini saya dapat paketan ya ini. Jadi ini paketannya belum saya apa-apain, masih terbungkus karung, kalau orang Jawanya terbungkus sak. Jadi kita akan buka bareng-bareng ya. Ini paketannya ini apa sih isinya? Nah, tapi sebelum saya buka, boleh saya minta subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Oke. Ayo kita langsung buka aja yuk. Saya beli dengan harga berapa ya? 825.000. Mau tahu isinya? Sabar dulu ya. Oke. Jahitannya nampaknya sangat paten, tapi mantap. Saya suka karena biasanya paketan-paketan tuh kan peot kayak gitu. Kalau ini emang packingnya mantap, double-double ya kan, kayak apa itu ya. Ini rekomnya ini nggak gunting nih pemirsa, cocoknya pakai pisau atau pisau untuk motong ayam atau nyembelih sapi biar nggak capek ya kan, nggak ada ketawanya nungguinnya. Sabar ya. Wah, masih ada lagi sebelah sini. Ini saya sebenarnya udah nggak sabar juga, soalnya datangnya udah tadi siang, cuma saya tadi sibuk, jadi saya baru bisa buka malam ini. Nah, ini dia. Nah, subwoofer JBL. Tipenya kita tengok bareng-bareng dulu. Capek ternyata ya, butuh tenaga juga. Jadi ini made in Cina. Cina kemana sih Indonesia? Jadi ini dari Cina ternyata pemirsa. Sound JBL produksi Cina. Nah, bisa dilihat made in Cina. Apa ini ya? Saya kurang pandai juga bahasa Inggris. Gak boleh ketawa ya. Tapi yang jelas saya boleh dibaca sendiri. Seperti apa ini subwoofernya kan? Lapis kayak gini. Oh, ternyata ini lapisannya pemirsa, bukan aslinya. Nah, ini dia asli dari box aslinya. Waduh. Nah, ini dia subwoofer dengan harga 825. JBL S2 1224, 12 inch high performance mobile subwoofer. Oke. Di sini kita bisa lihat speknya. Pembuatannya gimana ya? Ini dia 1100 watt peak. Penasaran ya kan dalamnya kayak apa.
Nah, apa aja isinya yuk? Kita langsung buka saja. Pertama, buku petunjuk subwoofer pemakaian. Nah, kita dapat stiker ya. Nah, biasanya katanya kalau ada stikernya kayak gini sih asli ya. Tapi ya mudah-mudahan ada buku tabungan, buku petunjuk, buku pedoman JBL S210-24 S21224. Yang punya saya 1224 ya pemirsa ya. Ini boleh dibaca, boleh enggak dibaca enggak apa-apa. Kita langsung. Nah, ini dia ketampanan dari subwoofer kita. Jadi di sini ini ada bonus ya dari saya. Oh, dari saya. Dari penjualnya ada bonus yang ditaruh sini. Jadi ini duit. Nah, saya beli tapi dikasih duit pemirsa. Jadi ceritanya ini sangat rekom apa tokonya. Uang saya berlebih, saya transfernya, jadi dikembalikan uang saya. Oke, lanjut lagi. Inilah subwoofernya. Subwoofer JBL. Mungkin kalau di kamera kurang begitu mantap ya, tapi ini sangat berat. Sepertinya seperti suaranya pasti mantap. Aduh. Gimana ini ya? Oke, kita taruh sini aja ya. Nah. Kita lihat apa kelebihannya. Nah. Oke. Nah, ini walah berat sekali menurut saya. Bukan sekali, tapi cukup berat. Nah, bisa dilihat kan? Ini dia seperti apa ini, bunyi kan? Plastik kuat sih. Ini juga seperti plastik modelnya, bahannya. Tapi ininya mantap. Mantap ya pemirsa ya. Dia bahan ringnya plastik. Di plastik fiber berkualitas sepertinya. Ini juga mantap. Ininya tebal ya pemirsa, enggak cuma ecek-ecekan dia, ininya tebal sekali. Ada micinnya ternyata. Ini mungkin yang bikin subwoofer ini mahal, micin inilah. Oke. Dalamnya lantaran ini gelap enggak nampak ya. Nah, kita kesini ya. Jadi ini dual coil ya, jadi kita misalnya pengen bass kita lebih bertenaga, jadi kita kasih di 2 ohm. Jadi kalau pengen soft, agak lembut bass kita klik sini, nah di 4 ohm. Nah, jadi otomatis apa ada di bukunya tapi saya belum baca. Nah, magnet, dia memakai magnet
magnet berapa ya ini? Yang jelas double, double magnet. Makanya, misalnya tiap pagi kayak gini, ini bisa dempal sini pemirsa. Karena memang 5 kilo, 6 kilo ada. Berat, cukup berat, lumayan berat. Kita tengok ini speednya ya, 275 watt MS, RMS nya 1100 watt peak nya show number GPL Harman. Oke. Sampai di sini aja review kita. Mungkin banyak juga yang belum saya ketahui, saya mohon maaf. Tapi yang jelas semoga membantu dari pemirsa-pemirsa, mana tahu yang pengen melihat kayak apa tampilannya GPL S2 seperti inilah. Desainnya itu simple gitu. Simple tapi bahasa Jawanya tuh sangar. Apa ya? Sangar lho, kalem tapi sangar ngono bahasa Jawanya tuh. Jadi sepertinya kalau ditaruh di mobil kiri kayak gini, kanan ya, kanan kayak gini, dengan kiri kayak gini, terus di sini ampli itu sangat, sangat apa ya, sangat mantep, itulah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti saya di video-video saya selanjutnya. Oke. Okay.